Oke, jumpa lagi dengan Korendo. Kali ini saya mendapatkan barang bekas dari tukang rongsok ini. Sebuah mesin TV. Mesin TV Cina ini, teman. Ini beli 5.000 kemarin, teman. Ini kalau playbacknya masih bisa dipakai ini. Kemudian untuk transistor horizontalnya juga masih ada. Transistor regulatornya masih ada. Terus IC vertikal juga masih ada. Masih lengkap, teman. Nah, ini. Kemudian ada colokan stop kontak ini mudah-mudahan masih bisa dipergunakan. Ada bekas power supply di sini, ada R-nya, ini hanya R di sini, dan driver bekas power ampli, teman, ya, power ampli ini. Kemudian ada stop kontak lagi, cek ini semuanya hanya 5.000. Kemudian ada sebuah PU meter, voltmeter ini, ada voltmeter. Nah, itu saja yang saya dapatkan. Jadi ada saklar, kemudian bekas power ampli, dan stop kontak colokan ada dua bekas level, dan mesin TV terbilang Rp5.000. Untuk eksperimen tidak terlalu mahal bagi teman-teman pemula. Kalau ada barang-barang bekas elektronik bisa diambil dari tukang rongsok, tidak perlu mahal belinya. Oke, sahabat Korendo, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan teman-teman tahu akan manfaat-manfaat yang hobi elektronika. Oke, terima kasih dari saya, Korendo.